Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Di konten sederhana, konten pedesaannya ya. Di video kali ini saya ingin ajak panjenengan semua jalan-jalan melihat ini ya, pembangunan sementara jalur lintas selatan ya. Ini tepatnya di arah dari Pantai Serang ke Pantai Tambak Rejo ya. Buat sahabat desa yang menyempatkan nonton video ini, doa terbaik buat panjenengan semua, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan kita ya. Minta doa dan dukungannya supaya channel ini bisa lebih maju dan berkembang. Jalan yang dibuat ini dulunya itu gunung-gunung ya, yang diledakkan dan dibelah jadi dua ini. Jadi kita ini berada di tengah-tengah gunung ya, dan hutan dulunya. Jalur lintas selatan. Esok tangi turu pengen ngopi, ora lali mangan keju karo roti. Enak tenang seker tenang. Oke ya, kita berhenti. Ini banyak banget mbak-mbak yang foto-foto di sini, apalagi kalau hari Minggu dan Sabtu ya, banyak banget yang foto-foto di sini. Kita berhenti di jembatan baru, tepatnya di jembatan Pantai Seret ya. Jadi jalur lintas selatan ini jalurnya sepanjang pantai. Ini ngopi bareng neng apa itu nih? Neng lintas, jalan lintas iki neng jembatan apa mas? Jembatan apa jenenge? Jembatan Seret ya. Iki ambek kentung ambek Mbak Jam. Lah. Lah ambek Mas Rendra. Oh iya wes, Mas Rendra lho. Mas Rendra. Mas kopi nih. Bondrat gorengan karo kopi, Mbak. Ada juga Mas Mamat. Mas Yonep. Ini jembatannya lho. Ini di kala jam berapa? Jam 5. Biasanya ruame lho nang kene selfie-selfie. Nek kono mung ya nek cewek ya jane. Di balik bukit tadi ada cewek juga. Celun dong kontennya dong. Cak ngopi cewek. Kalau Mbak Jamil. Ayu. Ah, anggap aku celun. Halo, elek nek cewek tenan Mas Jentong. Dan dari sini keindahan alam luar biasa banget, dan di sana udah laut ya. Pantai Serang, Pantai Seret. Ini kondang. Jembatannya tinggi ini arah-arah ada 30 meter ya. Ini jalan lintas selatan tapi belum jadi. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya, salam rahayu. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Gunung-gunung dan dibedeli lho di jalan lintas selatan. Ini belum selesai. Inilah kondisi lintas selatan saat ini ya. View keindahan alamnya luar biasa banget ya. Tapi lek rene lur, melengkur enak warung ya enak, tapi jarang buka, sampean bontrot sego ke omah, bontrot kopi gorengan yang jalan ini.
Ini jarang warung buka. Lesir ngerayain beda neng gini ya, tanpa cegatan. Sak lose mentoke gas. Lho Mbak Jamil ngerayain ayang. Cewek lho ini salah satu mahasiswa di kampungku. Mbak kuliah nanti Mbak Neng Tulungagung, Tulungagungnya pas ya Mbak. Oh Tulungagung ngancuk lho. Kampusnya apa kampusnya? Masa kampusnya pelosok kan? Apa? Win satu Tulungagung lho. Berarti pemenang satu. Boleh tentu sentak 6 lho. Mas gorengan lho. Mas gorengan 6. Itu lho lho, saya anak cewek-cewek ya bar selfie ria emang. Sampai jajal jalan halus. Gege, halo lho, ngopi gini lho. Salah satu konco lawas ya emang, Mas Kucing. Konco lawas. Entah ini gorengan bontrot ke rumah Mbak Jamil tapi wadah. Ini ada warung mbak ya, bontrap. Kopi ini orang gak jelas, kita lagi ngombe di jelas ring ini. Sponsor. Atur suun, buat cabang desa yang baru aja gabung. Salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu dari saya yang berjumlah dari pusat selatan. Ini cek jomblo lor. Jomblo mbak? Niki aku. Boleh, yang rekam kentung itu cok. Ini jomblo. Kok tak lagi nomor WA nya WA aku lor. Ya cuk. Mbak Jamil ya kuliah. Mas Ahmad. Itu Mas Ahmad. Iya sih jomblo. Iya sih jomblo. Jomblo tak lor ini. Bentung dengan Mas Ben rekamannya kan nanti makan gorengan. Jadi ngomongin trenin tak. Ready mas ya. Gawai spot foto-foto ini. Rame itu ya, biasanya? Balapan tapi? Masa? Masa senen tak polisi balapan. Murah loh. Dengan alas orangnya sopet. Ini di tengah hutan loh. Betul deh. Ini betul ya. Emang izin loh, selawan gorengan matok. Ya, izin ya. Lampi ini mas, anjar mas. Anjar, satu apat mas. Oke ya sahabat desa, karena hari mulai gelap, akhirnya kita langsung lanjut pulang aja, gak meneruskan perjalanan menyusuri jalur lintas selatan ya. Pokoknya simak videonya, mungkin kalau ada yang suka dengan video kayak gini mungkin saya akan lanjutin keliling ini ya, lintas selatan sampai tembus pantai Tambak Rejo ya. Saya minta doa dan dukungannya supaya channel ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.